yang dilakukan China di mana 34 International Relations Lecture Series yang diadakan di auditorium kampus Anggrek Binus University menghadirkan Andi Widyayanto sebagai pembicara. Kuliah umum ini digelar pada pukul 1 hingga 3 sore. Dihadiri oleh kurang lebih 300 mahasiswa Binus University. Dalam kuliah umum ini, Andi membawakan mengenai kekuatan dan kelemahan dari beberapa negara termasuk Indonesia. Dibuka dengan pembahasan mengenai posisi strategis Indonesia, mengenai perdagangan senjata, perubahan ekonomi dunia, kompetisi global antara Amerika dan China, hingga ditutup dengan kesiapan Indonesia di pertarungan regional di masa yang akan datang. Tema besarnya tuh tentang apa namanya security environment dari Indonesia, lingkungan strategisnya Indonesia, karena basically kita sebenarnya mengadakan kuliah umum ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengambil peminatan security atau kajian keamanan. Ya, karena kan dari kebijakannya Pak Jokowi sendiri terkait dengan poros maritim dan keamanan, kita mulai mengarah kepada penguatan aspek-aspek keamanan maritim kita. Karena kita kan negara kepulauan yang butuh apa penjagaan yang lebih dari segi laut dan lain-lain. Jadi untuk mendatangkan Pak Andi ini merupakan aktor yang tepat karena ya dia salah satu aktor yang dibalik dari kebijakan poros maritim tersebut gitu. Jadi aktor kuncinya lah kalau kita bilang gitu.